Assalamualaikum semua, apa khabar? Untuk tajuk hari ini, kita akan pelajari unit 9 iaitu tajuk Minda Sihat Terapi Ketawa. Standard kandungan yang akan kita pelajari ialah bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Standard pembelajaran pula bertutur untuk menghuraikan maklumat yang tersurat dan tersirat yang dikenal pasti menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya ingin kamu membuka buku teks halaman 37. Jom kita baca sama-sama. Unit 6, Minda Sihat, Terapi Ketawa. Pegawai kesihatan telah memberikan taklimat tentang terapi ketawa kepada penduduk Taman Setiajaya. Ketawa boleh meningkatkan tahap kesihatan kita menjadi semakin baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat menarik nafas ke dalam paru-paru ketika ketawa. Udara keluar dari paru-paru hingga menjadi kosong. Ketawa yang berulang menjadikan kita lebih bertenaga kerana oksigen yang baharu akan masuk. Oleh itu, ketawa dapat mengurangkan stres. Ini menjadikan hidup kita lebih tenang dan gembira. Ketawa juga dapat membaiki pernafasan. Dengan cara ini, ketawa dapat membersihkan paru-paru. Selain daripada itu, ketawa juga dapat melindungi jantung, mengurangkan sikap agresif dan meningkatkan ketahanan tubuh. Baiklah, jika diperhatikan, ketiga-tiga maklumat yang di bawah tersebut masih tidak mempunyai isi yang tersirat. Kamu dikehendaki mencari maklumat daripada internet untuk melengkapkan tempat kosong tersebut. Kemudian, lengkapkan dialog dengan maklumat yang diperolehi dan rakam suara kamu berdialog dan hantarkan ke Telegram saya.